dikarenakan Amara merasa hutang budi dengan Alia, yang mana pada saat itu Alia menyadarkan dirinya untuk tidak menggugurkan kandungannya. Nantinya Amara dan Arya pun berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Alia, sehingga ia pun bertemu dengan Mario dan juga Mama Rina serta Pak Lukman. Setibanya Amara di rumah sakit, ia pun juga bertemu dengan Soraya, sehingga Amara menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga di sini Soraya menceritakan apa yang ia lalui kemarin, dan tentunya ini membuat Amara curiga, sepertinya ini merupakan ulah Mama Rina karena ia takut rahasia di masa lalunya terbongkar. Mengetahui Amara yang cukup kaget dan shock membuat Soraya berpikir apakah Amara mengetahui sesuatu, dan pastinya Soraya juga curiga dengan Mama Rina.